Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita tetap sholawat ya. Apalagi sekarang di Karangjae, tentunya pada tahu loh ya. Kalau Karangjae ini adalah salah satu pantai yang paling ramai di Kabupaten Rembang. Dan Anda bisa lihat nih. Ini hari libur loh ya. Ya terlihat banget lah kalau ini semuanya pada liburan dan ramai. Dan dari dulu memang Karangjae ini selalu dipromosikan dan tentunya sangat berhasil sekali. Dan kita juga bisa lihat pantai-pantai yang lain pun mengekor seperti pantai Karangjae ini. Salah satu yang bikin unik adalah tanaman ini nih, cemara ya. Ini bisa bikin kita adem. Nah, apalagi di sana tuh. Di sana kan rame banget. Nanti saya mau ke sana, mau lihat-lihat. Nah, tadi kira-kira ikutnya berapa sih? Apanya tiket masuk Tiket masuk tadi satu mobil itu 20.000 ya. Satu mobil. Ini weekend. Ya murah lah ya, soalnya kan mungkin satu mobil biasanya kan banyak orang. Jadi kita tuh kalau mau cari musola enggak usah jauh-jauh. Di sini banyak tempat ibadah atau musola. Ini salah satunya. Kebetulan ini pas siang ya. Ini jam 2 mau zuhur. Jadi deket banget sama pantai. Halo sedulur, biasanya kalau di pantai itu kurang afdol ya kalau nggak minum es degan atau degan, karena saya itu nggak begitu haus ya nggak pakai es. Nah ini degannya, ikan hijau pas banget iki. Tuh ya, kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah nikmat. Seger banget. Ada motor-motoran kayak gini nih, terus odong-odong juga, itu tarifnya murah. Satu orang itu Rp5.000 untuk anak-anak, kalau untuk dewasa itu Rp10.000. Cuma karena aku izin numpak ngonoan, yowis lah, ben cah cilik-cilik wae sing do numpak. Aku pengen naik kono wae. Foto-foto karo cewek. Halo. Hai. Dikatanya cewek-cewek akhir.
jadi itu brodok kan, ewoh isin. Dan iki ku cap pondokan lor, jadi ya berkah lah kita ngobrol-ngobrol sama anak pondok yang selalu solawat gitu ya. Karena kalau saya solawat gitu. Dan jangan lupa datang ya di Pantai Karangjae, Kabupaten Rembang. Dan assalamualaikum, bye bye.